Anjir guys, pedesnya. Balik lagi ke channel saya, WahyuLily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Saya doakan semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia. Dan apa yang kita kerjakan di hari ini dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lainnya. Untuk beberapa hari karena guys saya mungkin agak sibuk, jadi kita baru bisa berpokoknya hari ini. Dan kebetulan ini kita lagi kosong guys, jadi ya kita mau buat vlog lagi, jumpa lagi. Untuk hari ini saya itu dapat tantangan, soalnya sudah lama, cuma saya baru sempatnya ngasih ini ke kalian semua. Itu namanya beberapa waktu yang lalu saya buat goreng. Untuk yang kali ini tetap kita makan lagi yang kalap, cuman untuk yang ada kuahnya tadi kita dapat lihatnya, dan ini juga tantangan kan. Ya apa guys yang menunya jadi hari ini kita kan guys. Nah ini guys, ini itu kopi kuah terus kuah guys. Mungkin sekali deh guys, nggak sesuai sama ya, saya tuh nggak tahu ya apa sesuai ekspektasi saya tidak, apa kalau lebih pedas dari yang kemarin. Jadi kita coba aja guys. Jadi sebelum itu jangan kemana-mana guys, tetap di channel saya, tetap nonton terus guys sampai videonya habis. Eh guys, tapi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe agar kita selalu bersemangat guys untuk ngasih hal-hal yang unik pada kalian semua. Jadi agar ini semakin terus berkembang, bukan apa guys, bukan kalian semua bantu saya. Jadi guys, dan kemana guys, tetap percaya saya mau ngasih ini dulu guys. Jadi kita tahu guys, ini sudah masak. Nah ini guys ya, dari aromanya guys itu agaknya keras sih guys. Dan guys itu kena cabenya atau apa. Nah guys, ini yang spesial, saya tambahi telur setengah matang guys. Saya sangat suka telur matang guys. Kenapa? Tambah ini guys, protein. Ini kuahnya guys. Ini pas banget nih guys. Ini terbentuk saya. Bismillah. Halo guys, kita baru sampai ya. Saya anjir guys, terusnya. Terus guys, lebih pedas dari yang kemarin guys, sumpah. Nggak bohong guys. Guys perbandingan ya. Kalau yang kemarin kan karena mungkin yang digorengnya jadi nggak terlalu begitu nyesek banget ya kan, pedes sih tapi nggak terlalu nyesek banget. Cuman ini itu dari aroma itu udah nyesek, terus kita makan juga lebih nyesek dari yang dari tasnya di rumah. Jadi benar guys, ini benar-benar lah guys, betul sesuai. Buat yang standarnya
kasih. Ini tapi saya enggak ngasih tambahin kadar jadi kirain udah pedas kalau sudah matang sebelumnya. Jadi kalau sini saya tuh ada berpengen guys buat yang bagian pedasnya. Apa yang kamu rasa itu kan sama halnya dengan saya rasanya. Tadi kita udah nyobain mie-nya yang pedesnya itu menusuk di hidung, di tenggorokan, tapi kita sukses. Cuman ya nggak segini sih, saya nggak pakai apa sih cabai rawitnya kan, cuman takut nanti jadi radang di tenggorokan, jadi saya nggak coba. Mungkin next time di makanan yang lain. Untuk hari ini ya segitu aja lah. Jadi kita memberikan apa ya videonya, memberikan layanannya. Jadi untuk selanjutnya ditunggu guys video dari saya. Nah, jangan lupa untuk selalu saya ingatkan berkali-kali klik tombol subscribe-nya guys, terus di like juga videonya kalau memang terus di sana. Agar apa ya, terus saya itu masih pemula guys, jadi butuh banyak masukan dan saran kritik itu membangun jadi diri saya guys. Jadi untuk saya dari saya, salam saya WahyuLily, ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.